Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di The Quick Ball Johar YouTube channel. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga di kesempatan kali ini kita bisa mereview apa yang pernah kita review sebelumnya ya. Ini namanya Gucci Anti Racun. Ya, ini dia teman-teman, Gucci Anti Racun. Ini bukan Gucci gaib, tapi di Gucci ini ada sesuatu ya, semacam obat ya, yang khusus dipasang oleh pembuatnya untuk menetralisir racun, kemudian menetralisir rasa. Di video sebelumnya saya sudah sempat mereview juga Gucci ini ya, ini made in China ya, sudah lama sekali ini, sudah termasuk Gucci kuno ini. Ukurannya sangat mini. Mungkin teman-teman di daerah lain ada sebutan khusus untuk Gucci kecil seperti ini ya. Kalau kami di sini menyebutnya Guro ya. Jadi di video sebelumnya teman-teman sudah pada nonton, itu kami memasukkan cabai yang sudah digiling, kemudian kita campur air, kemudian kita masukkan kemari. Jadi untuk kali ini kita juga akan kembali mereview Gucci ini, tapi bukan saya yang akan membasuh ke wajah ya. Nanti ada teman saya yang akan memperagakan Gucci ini. Nah, ini Gucci ini kalau menurut saya penuh tanda tanya besar. Kenapa Gucci ini diciptakan kalau anti rasa ya, kalau cuma anti rasa, tapi ini anti racun. Jadi bagi teman-teman yang ingin uji nyali, silahkan hubungi saya untuk kita masukkan racun kemari, teman-teman minum ya. Kalau saya belum berani, terus terang saya baru berani dengan cabai, dan reaksinya kemarin sudah kita tunjukkan di video sebelumnya bahwa Gucci ini mampu menetralisir rasa pedas ya. Jadi cabai digiling, dimasukkan kemari, dimasukkan air, kemudian diaduk, kita basuh ke muka atau kita kumur-kumur, tidak masalah. Jadi saya sarankan untuk teman-teman saya nanti tidak meminumnya dari sini, karena kita tidak tahu tingkat higienis dari Gucci ini teman-teman ya. Jadi langsung saja kita praktekkan ya. Pertama saya harus menggiling cabai. Ini cabainya teman-teman ya, ini cabai asli, ini pasti pedas, pasti pedas, bukan cabai-cabai sulap, bukan cabai-cabean teman-teman ya. Nah, ini cabai asli, cabai rawit, dan rasanya sangat pedas. Untuk reviewnya saya masih menunjukkan seperti video saya sebelumnya ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum sempat nonton hari ini, bisa sekedar jadi edukasi ya, bahwa ini bukan Gucci gaib, tapi ada sesuatu mungkin yang terbuat dari campuran kimia, sehingga bisa mampu menetralisir menetralisir ini ya, cabai. Kita masukkan cabainya teman-teman, kemudian saya mencoba untuk menggiling cabai ini. Dan banyak yang mengatakan bahwa Gucci ini anti racun ya. Mungkin untuk binatang pernah dicoba dengan cara memasukkan racun yang keras ke dalam ini, kemudian dilepaskan ikan ya, dan hasilnya tidak mati. Yang dilepaskan ikan lele waktu itu. Mungkin kalau untuk meminum belum ada yang berani, dan saya sendiri tidak berani untuk menunjukkan kepada teman-teman bagaimana reaksi setelah minum racun yang sudah dimasukkan ke dalam Gucci ini teman-teman. Jadi bagi ada relawan ya, mungkin ada relawan di luar sana yang ingin berpartisipasi dengan kami, silahkan datang kemari. Cuman kita harus buat hitam di atas putih kalau misalnya terjadi apa-apa di luar daripada tanggung jawab kami, dan saya sendiri tidak mau, karena saya tidak mau ambil resiko untuk saat ini. Hanya demi sebuah konten kita rela mati, saya tidak seperti itu, tidak siap untuk itu teman-teman ya. Oke, ini cabenya teman-teman,
bisa dilihat ya. Ini. Kemudian kita masukkan cabenya ke dalam guci ini. Di kamera nampak ya bang ya? Oh, nampak lagi nih. Oh, kalau nampak bagus. Jadi fokusnya kemari aja. Kita masukkan kemari. Ini tidak untuk dicoba di rumah, dan kalau memang belum bisa dipastikan bahwa ada guci yang mungkin sama persis seperti ini wujudnya, jangan dicoba seperti ini ya, mungkin di lidah dulu, dicicipi dulu. Nah teman-teman, nampak ya kosong ya, cabenya sudah kita masukkan kemari, kemudian kita tuangkan air. Air mineral ya, kira-kira hampir penuh ya, kita aduk. Jadi kita tunggu beberapa menit, karena kemarin pas saya review kemarin saya tidak menunggu waktu ya, tidak menunggu waktu sampai 5 menit ya, beberapa menit saja. Kemarin saya langsung membasuh ke wajah saya. Ini nanti kita minta salah satu teman kita yang bersedia untuk mempraktekkan ini, karena kemarin banyak yang bilang itu bukan dari guci ini, itu dari saya atau dari khadam dan sebagainya ya. Tapi di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bahwa ini bukan khadam sebenarnya. Ini logis. Ini sains, murni sains. Artinya ini tidak menggunakan khadam-khadaman. Ini murni sains. Karena di bagian bawah sini ada campuran kimia khusus ya, yang dibuat oleh pembuatnya, sehingga bisa mampu menetralisir kadar pedas atau kadar racun ya. Dan di sini tidak ada baca-bacaan, tidak ada bacaan apapun kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa ya, apapun yang kita lakukan jangan lupa membaca basmalah. Dan guci ini sudah banyak yang nawar juga. Saya tetap pada prinsip awal bahwa ini tidak bisa dilepas, tidak bisa dijual, karena untuk disimpan sebagai sesuatu yang sangat berharga, peninggalan masa lalu, walaupun bukan dari negeri kita sendiri. Nah di sini saya ingin mengajak teman-teman juga untuk selalu berpikir cerdas, waspada terhadap pembodohan, waspada terhadap benda-benda palsu yang sengaja dimunculkan dengan harga yang sangat besar ya, termasuk waspada sama pembeli palsu ya. Jadi harus betul-betul kita memahami segala sesuatunya tentang isu yang ada di hadapan kita, teman-teman ya. Nah, sekarang ini masih air yang tadi kita sudah diamkan beberapa saat ya. Sudah ada 5 menit, Bang. Belum ya? Kita tunggu sampai 5 menit? Ya. Atau langsung? Boleh, tunggu 5 menit. Oke, kita tunggu sampai 5 menit ya. Karena teman saya takut mungkin ya, takut kadar pedasnya tidak hilang. Atau mungkin karena di sini di atas gunung ya, di atas bukit ya. Sangat krisis air mungkin untuk membasuh ini. Kalau logikanya, cabai rawit itu tidak bisa sembarangan dibasuh ke muka. Ya. Itu muka Anda walaupun sudah dibersihkan dengan air bersih nanti akan tetap menganga, akan memerah. Dan kalau teman-teman ada yang penasaran, ingin mencoba guci ini, silahkan datang ke Aceh, silahkan jumpai saya, nanti akan saya praktekkan kepada wajah teman-teman ya, yang bersedia. Nah, sifat dasar cabai adalah pedas, teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang bahwa cabai tidak pedas, ada juga cabai yang manis, cabai impor. Ukurannya besar-besar. Kalau ini cabai rawit asli lokal ya. Jadi jangan coba-coba dengan cabai rawit. Jangan coba-coba di rumah. Itu sangat berbahaya untuk mata dan kulit wajah, teman-teman ya.
Jadi efek sampingnya atau reaksi dari air rendaman cabai yang sudah digiling ini adalah panas, kemudian perih ya. Perihnya luar biasa, tidak gampang hilang gitu. Oke ya. Di sini saya akan tetap fokus di guci ini bang, ini ya, saya angkat ya. Oke. Ini masih di guci yang tadi bisa nampak ya. Iya. Tadi dari sini diangkat nampak ya bang. Oke, saya panggilkan teman saya yang bersedia, siapapun bisa kemari. Oke, terima kasih banyak. Ini masih teman saya yang selalu setia mendampingi saya, teman-teman ya. Topinya dibalik bang, bersedia ya. Oke, mantap. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kita siapkan air putih juga untuk membilas, walaupun perih, tahan sampai bawah bang ya. Ya. Oke. Jangan lupa ucapin bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Coba dikumur-kumur, Bang. Kumur-kumur. Ada rasa perih? Enggak. Belum. Tunggu dulu sebentar. Ya. Takutnya nanti reaksinya akan membuat mata perih. Atau muka akan memerah dan perih ya. Ini masih air cabai yang tadi teman-teman. Bisa dilihat? Nampak? Iya, nampak. Nampak. Udah. Oke, udah ya. Terima kasih banyak, Bang. Itu perih, Bang. Perih atau pura-pura perih? Pura-pura perih. Perih beneran. Coba saya kumur-kumur ya. Kalau di mulut saya tidak perih, teman-teman ya. Tapi abang itu mungkin kena mata atau apa. Tapi kemarin saya pas saya buatkan hari itu, mohon maaf ya. Saya buatkan hari itu tidak perih. Ini pun tidak perih di saya. Mungkin di abang itu agak sedikit merasa perih ya. Mungkin cabenya juga sedikit banyak saya kasih. Padahal hari itu yang saya taruh itu sangat banyak sekali cabenya. Ini lebih sedikit. Jadi bagi teman-teman yang ingin coba minum racun, silahkan kita tes racun dengan guci ini. Ya, ini abang ini sudah balik. Masuk ke matanya lagi. Ya matanya sudah merah. Kenapa? Ya, masuk. Apa yang dirasakan? Perih? Enggak. Tapi kenapa matanya enggak merah? Masuk cabai lah waktu di tangan kayak ini. Oh masuk cabai. Jadi airnya enggak terasa enggak. Perih? Ini minum. Mantul. Terima kasih banyak, bang. Mudah-mudahan tidak diare, padahal saya tidak sarankan untuk minum dari guci ini karena ini tidak terjamin sterilisasinya atau tidak higienis teman-teman ya. Oke, untuk sudah ada 10 menit kita bang. Sudah 10 menit ya. Oke teman-teman ya, kini kita udah nunggu azan maghrib. Kita mau turun dulu. Terima kasih banyak sudah menonton Teguh Iqbal Johar untuk hari ini. Selalu dukung dan support channel kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya tidak lagi melakukan pencucian muka atau membasuh muka saya dengan air ini, ya. Paling sedikit saja. Jadi kalau kita untuk buat konten saja, kita pakai air cabai, itu sangat rugi teman-teman ya. Oke, sekian dulu. Review guci anti pedas dan anti racun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.